Halo, jumpa lagi di saluran YouTube kami, Virtual Lovers, saluran yang menyajikan berita-berita terbaru serta cerita menarik lainnya seputar seni, budaya, dan sejarah. Bagaimana kabarnya Virtual Lovers pada sore hari ini? Kami harap semuanya selalu diberikan kesehatan dan juga dilancarkan segala urusannya. Senang sekali pada kesempatan kali ini kami dapat kembali hadir dan dapat kembali menyapa Sobat Lovers semuanya ya. Yang mana pada sore hari ini di Bali, khususnya di kawasan wisata Ubud, terlihat hujan ya. Hujan cukup deras sekali, lumayan deras. Namun terlihat meskipun dengan cuaca yang hujan seperti pada sore hari ini, masih tetap sama seperti biasanya, terlihat banyak sekali wisatawan yang beraktivitas di sekitar kawasan ini ya. Banyak diantaranya membawa payung, memakai jas hujan, hingga tanpa jas hujan pun juga ada. Jadi mereka sangat enjoy dengan suasana yang hujan seperti pada sore hari ini. Yang mana di video kami sebelumnya kami telah menginformasikan beberapa lokasi yang terdampak bencana seperti banjir, tanah longsor, dan jalan-jalan yang rusak. Dan kini kami ingin memberitahukan informasi terbaru dari BPBD Bali, yang mana jumlah peristiwa bencana yang dilaporkan mencapai 155 kejadian. Longsor menjadi bencana terbanyak dengan jumlah kejadian mencapai 62 titik. Di posisi kedua ada pohon tumbang mencapai 57 titik kurang lebih. Kemudian terdapat bencana banjir di 13 titik, bangunan roboh 1 titik, bangunan rusak 3 titik, penyengket jebol 7 titik, jalan jebol ada 3. Lalu ada juga gorong-gorong yang tersumbat 1, air meluap 1, tergerus air, dan orang hanyut 1. Cukup banyak sekali tentunya bencana-bencana yang terjadi di sekitar Pulau Dewata Bali pada akhir-akhir ini ya. Dari ratusan peristiwa tersebut tercatat korban sebanyak 7 orang, 4 diantaranya meninggal dunia karena tertimbun longsor. Tentunya data-data tersebut masih bersifat sementara dan akan terus diupdate oleh pihak-pihak terkait ya. Bahkan BMKG pun memprediksi sebagian wilayah Bali akan diguyur hujan dengan intensitas sedang lebat hingga minggu depan. Perkiraan tersebut menyebutkan bahwasanya guyuran hujan masih akan berlangsung atau terjadi hingga 14 Juli tahun 2023. Terkait hal tersebut, BMKG pun menghimbau kepada warga masyarakat terdampak terutama di wilayah yang masuk wilayah bahaya untuk meningkatkan kewaspadaan dan menyiapkan upaya mitigasi terhadap potensi hujan lebat hingga sangat lebat di sekitar kawasan-kawasan yang dianggap cukup berbahaya. Para pengguna jalan pun seperti berkendara dengan sepeda motor ataupun dengan mobil, tentunya berkendara di musim hujan dianggap cukup berbahaya ya. Karena jalanan menjadi licin, selain itu kondisi jalan yang berlubang terkadang juga menjadi tak terlihat karena tertutup oleh genangan air. Parahnya lagi, mengemudi saat hujan terkadang mampu mengurangi jarak pandang sehingga visibilitas menjadi lebih terbatas. Kembali dapat kita saksikan aktivitas dari para wisatawan yang ada di sekitar kawasan Ubud ya. Cukup ramai meskipun diguyur hujan dan kendaraan pun juga cukup padat, roda 2 maupun roda 4. Tentunya mengantisipasi cuaca dinamis dan ekstrim yang terjadi di beberapa wilayah yang ada di Bali, BMKG dan BPBD sangat diharapkan peranannya untuk mulai dari perkiraan kesiapsiagaan hingga penanggulangan terkait bencana yang terjadi ya. Karena seperti yang kita ketahui, cuaca ekstrim kerap terjadi akhir-akhir ini seperti hujan lebat disertai angin kencang. BMKG pun juga telah memperkirakan bahwasanya cuaca ekstrim masih akan sering terjadi beberapa
hari ke depan. Bagi masyarakat sendiri tentunya waspada potensi bencana hidrometeorologi, yang mana bencana hidrometeorologi merupakan bencana yang disebabkan karena faktor cuaca. Hal yang biasa terjadi adalah banjir, khususnya bagi masyarakat yang tinggal dan berada di daerah rawan bencana hidrometeorologi. Menghindari aktivitas di tempat yang rawan juga penting sekali. Tempat yang rawan misalnya seperti di bawah pohon, baliho, dan sebagainya yang rentan roboh akibat tiupan angin kencang. Jadi hindari untuk beraktivitas baik berteduh maupun memarkirkan kendaraan di bawah tempat yang rawan-rawan tersebut. Lalu selain menghindari aktivitas di tempat yang rawan, di sisi lain jangan sampai berteduh di bawah pohon, karena bila terjadi hujan disertai angin kencang, pohon tidak disarankan untuk jadi tempat berteduh, apalagi pohon yang besar atau rindang, karena pohon tersebut rentan sekali tumbang bila mana hujan disertai angin kencang. Tentunya dengan kondisi cuaca yang berubah-ubah sangat ekstrim seperti hari-hari terakhir ini, menjaga kebugaran tubuh juga sangat penting untuk dilakukan, yang mana menjaga kebugaran tubuh bisa dilakukan dengan berbagai cara ya. Dari mulai rutin olahraga sampai mengonsumsi makanan yang sehat dengan menjaga kesehatan dan kebugaran, tubuh kita akan lebih kuat dalam menghadapi cuaca yang ekstrim. Jadi penting sekali bagi masyarakat ataupun para wisatawan sekalipun untuk mewaspadai penyakit-penyakit yang muncul akibat perubahan cuaca yang sering berubah-ubah, perubahan iklim yang terkadang panas lalu terkadang hujan, dikhawatirkan dapat mengganggu kesehatan, daya tahan, serta imunitas tubuh manusia. Cuaca yang berubah-ubah tentunya dapat memunculkan penyakit seperti batuk, pilek, flu, dan infeksi saluran pernapasan. Sebab itulah masyarakat harus benar-benar menjaga daya tahan tubuh, sehingga ketika perubahan cuaca yang terjadi secara tiba-tiba, maka daya kondisi tubuh tetap stabil dan tidak mudah terserang berbagai macam penyakit. Perbanyaklah berolahraga, makan vitamin serta buah-buahan yang mengandung vitamin untuk meningkatkan daya imun tubuh pastinya. Baik, senang sekali Anda masih tetap setia bersama kami hingga sejauh ini, dan tak lupa kami ucapkan selamat bergabung bagi Sobat Lovers yang baru saja bergabung, dan kami ucapkan banyak-banyak terima kasih bagi yang sudah setia menonton, menyimak, dan mengikuti kami hingga sejauh ini ya. Semoga apa yang kami tayangkan dan juga apa yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat serta memberikan hiburan bagi Sobat Lovers semuanya. Kembali kami informasikan bahwasannya pada sore hari ini cuaca hujan di sekitar kawasan wisata Ubud, dan terlihat ramai wisatawan yang beraktivitas di tengah cuaca yang hujan lebat seperti pada sore hari ini ya. Yang mana proses terjadinya hujan berawal dari sinar matahari yang membawa energi panas, menyebabkan adanya proses evaporasi. Evaporasi menurut dari apa yang kami baca di beberapa sumber, evaporasi sebuah proses mengubah air yang berwujud cair menjadi air dalam wujud gas atau penguapan. Jadi dalam proses evaporasi, air yang berada di bumi, laut, danau, sungai, serta badan air lainnya menguap karena panas tersebut, lalu menghasilkan uap-uap air. Uap-uap air terangkat ke udara dan mengalami proses kondensasi. Dalam proses kondensasi, uap-uap air berubah menjadi embun yang diakibatkan oleh suhu di sekitar uap air lebih rendah daripada titik embun air. Suhu udara yang semakin tinggi membuat titik-titik dari embun semakin banyak dan memadat, lalu membentuk menjadi sebuah awan. Adanya perbedaan tekanan udara di langit menyebabkan pergerakan udara atau yang biasa kita kenal dengan angin. Angin pergerakan awan yang membawa butir-butir air menuju tempat dengan suhu yang lebih rendah. Awan-awan yang terkumpul bergabung menjadi awan besar yang berwarna kelabu.
Proses inilah yang dinamakan koalensi. Jadi secara sederhananya proses terjadinya hujan bisa dibagi menjadi 3 tahapan penting, yaitu evaporasi, kondensasi, dan presipitasi. Tentu fenomena hujan bagi sebagian orang, hujan merupakan suatu kesialan. Tapi tidak semua orang beranggapan demikian. Hujan itu anugerah-anugerah yang diturunkan ke bumi untuk para makhluk-makhluk ciptaannya tentunya. Kurang lebih seperti itu pendapat ataupun anggapan sebagian orang yang suka dengan cuaca-cuaca hujan. Tak ada yang memungkiri bahwa setiap makhluk di dunia sejatinya membutuhkan air untuk menghidupi dan menjalankan hidupnya. Hujan tersebut memang sekilas hanya terlihat butiran air jernih yang jatuh dari langit. Tapi tahukah jika hujan sebenarnya cukup menenangkan dan menyenangkan? Hanya saja hujan yang begitu deras disertai guntur dan petir terkadang membuat beberapa orang merasa ketakutan. Berbagai stigma pun muncul tentang apa yang terjadi dan apa yang akan terjadi. Sejatinya setiap sesuatu yang dikirimkan ke muka bumi ini untuk para makhluknya tentu memiliki segala alasan-alasan masing-masing. Seperti halnya hujan. Hujan memiliki banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil jika dipahami lebih dalam. Seperti halnya hujan yang jatuh berkali-kali tetapi masih dapat bangkit kembali. Dari sinilah kita bisa belajar bahwa apapun yang terjadi, jika kita pernah sampai pada titik terlemah sekalipun dan itu datang tidak hanya sekali, maka tetaplah bangkit dan memperbaiki segalanya menuju ke arah yang lebih baik. Demikian video kami pada sore hari ini. Semoga apa yang kami tayangkan dan juga apa yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat serta memberikan hiburan bagi Sobat Lovers semuanya ya. Jika ada kurang dan lebihnya, kami pun mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami mewakili dari tim Virtual Lovers pamit undur diri terlebih dahulu. Kita jumpa lagi di video kami berikutnya. Selamat beraktivitas dan selamat beristirahat. Terima kasih, sampai jumpa. Salam Virtual Lovers dari Bali. We'll be right back.